Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, aturan baru untuk tahun 2007 resmi akan di-launching di Jerez nanti. Tapi soal bocoran pasal-pasalnya sekarang sudah bisa di-download atau bisa diakses untuk semua pecinta MotoGP sob. Secara garis besar, poin utama yang pertama ada mesin yang menjadi 850cc. Lebar fairing atau wings depan maksimal 50mm. Sudah tidak boleh lagi menggunakan red high dan juga whole shot device. Semua tim akan dipasangi GPS. Aturan konsesi saat ini masih berlaku. Ya, peraturan ini officially akan di-launching di Jerez nanti dan akan aktif di musim tahun 2027 nanti. Sebenarnya ada 10 poin soal bocoran tentang pasal-pasal yang sudah dimeetingkan oleh para petinggi FIM dan juga MotoGP. Yang pertama, MotoGP kelas engine diturunkan dari 1000cc menjadi 850cc. Maksimum silinder bornya yaitu 81 turun menjadi 75mm. Dan mesinnya 4 tak only 4 silinder. Jadi tidak boleh memakai lebih dari 4 atau kurang dari 4 sob. Ataupun memakai 2 tak. Aturan kedua adalah soal konsesi, yaitu di mana tim dengan rank B di tahun 2026 akan direvisi poinnya ketika di pertengahan tahun 2027 karena sudah menerapkan aturan baru. Dan juga untuk siapapun pabrikan yang tidak mengikuti balapan 2026, maka di tahun 2027 akan langsung mendapatkan rank D atau ranking terbawah. Aturan ketiga, untuk masa 20 balapan, setiap tim hanya dibatasi 6 mesin saja. Namun, jika balapan ada 21 atau 22, maka diperbolehkan untuk menggunakan 7 mesin. Nah, sedangkan untuk tim dengan rank D atau terbawah, maka dibolehkan menggunakan mesin tambahan 2 mesin per rider per season. Peraturan nomor 4, motor akan dipasangi oleh GPS. Jadi kalau ada rider yang mampir, beli bakso atau beli apa, pasti kelihatan dari GPS. Gearbox ratio di-reduce ke 16 plus 4 different overall ratio untuk primary drive. Nomor 6, minimum bobot kendaraan yaitu 153 kg. Nomor 7, tidak boleh memakai red high device apapun bentuknya. Dan juga whole shot device apapun bentuknya sudah tidak boleh digunakan di balapan 2027. Fuel tanknya diturunkan menjadi 25 liter untuk race dan juga 11 liter untuk balapan sprint. Untuk aero body akan di-reduce dari 60 cm menjadi 55 cm. Untuk firing nose atau wings biasanya dikurangi 50 mm jaraknya ke belakang. Dan kalau nggak salah nih, tinggi untuk bagian belakang motor dari 1250 mm diturunkan menjadi 1150 mm. Dan nomor 10, untuk fuel dan juga oli, semuanya menggunakan ramah lingkungan. Nah, sehubungan dengan aturan konsesi yang sudah keluar, ada pendapat bahwa Honda diminta untuk menyerah dari era MotoGP ini untuk fokus ke era MotoGP mendatang. Honda diminta untuk menghapus musim ini atau menyerah dan fokus pada peraturan baru tahun 2027. Tersingkir dari posisi terakhir hampir terdengar seperti sebuah lelucon, namun itulah posisi mereka saat ini. Honda telah disarankan untuk memprioritaskan pengembangan motor selama balapan akhir pekan selama sisa musim ini. Pabrikan Jepang itu tertinggal di grid MotoGP dan kini diminta untuk fokus pada peraturan baru tahun 2027. Dengan alasan bahwa mereka tidak akan bisa menang pada tahun 2026. Honda tidak mampu keluar dari performa buruk yang mengakibatkan kepergian Marc Marquez. Mereka berada di lubang besar, lubang yang sangat besar. Analisis Neil Hudson di TNT Sport. Cara mereka memulai musim ini sangat jauh dari kecepatannya. Di Amerika, 4 Honda adalah 4 back. Menjadi lambat adalah satu hal. Menjadi lambat dan hancur adalah hal lain. Nah, hal ini memberitahu Anda bahwa para pembalap masih berusaha keras, masih memberikan segalanya dan jatuh. Tersingkir dari posisi terakhir, hampir terdengar seperti lelucon. Tapi itulah posisi mereka saat ini, kata Neil Hudson. Tetapi, mereka melakukan banyak hal, dan itulah yang harus mereka lakukan. Mereka harus menghapus musim ini. Menurut pendapat saya, mereka mungkin bisa juga mencoba berbagai hal setiap akhir pekan. Mereka harus untuk mempercepat. Kami tahu mereka punya kelonggaran, sehingga mereka harus melakukan lebih banyak pengujian, tapi mereka mungkin juga menggunakan ban untuk balapan akhir pekan sebagai pengujian. Karena mereka tidak bisa finish dimanapun di kejuaraan. Mereka tidak ada dimanapun, begitulah cara saya melihatnya. Sylvain Guintoli menambahkan, di Austin, itu adalah bencana.
Luca Marini berada di urutan terakhir dalam sprint dan Grand Prix, dan 3 pembalap lainnya tersingkir dari sprint dan juga Grand Prix. Benar-benar bencana. Di Austin, Marini dikalahkan oleh Alex Marquez yang terjatuh lalu mengangkat sepedanya kembali. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, sesama tim yang sedang berjuang, Yamaha, yang dirugikan dengan 2 motor lebih sedikit, itu pun mengungguli Honda. Kecelakaan pada balapan sprint Sabtu lalu di Jerez memungkinkan Joan Mir dan juga Repsol finish di urutan ke-9 dan Takaaki Nakagami serta Joan Zarco di LCR finish di urutan 10 dan 11. Sementara Marini tersingkir. Namun, yang mengecewakan, Marini kembali menjadi pembalap terakhir yang menyelesaikan MotoGP Spanyol. Sedangkan Mir berada di urutan ke-12. Nah, pendapat ini bisa dibenarkan jika dikaitkan dengan pengujian rahasia Juan Mir kemarin. Juan Mir mengatakan, konsep berbeda yang dicoba pada tes MotoGP Jerez adalah arah yang ingin diambil untuk masa depan. Meski memberikan sedikit rincian, pembalap asal Spanyol ini yakin konsep yang digunakan adalah arah yang ingin diambil masa depan. Itu karena juara dunia 2020 itu sudah merasakan perbaikan yang sangat dibutuhkan dalam kelemahan RCV dan masih banyak ruang untuk diperbaiki. Namun Mir memperingatkan perubahan ini akan mengorbankan kinerja di bidang lain dan bahwa konsep tersebut lebih ditujukan untuk masa depan bukan masa kini. Nah, dari statement di atas, bukan masa kini, apakah yang dimaksud adalah Honda 2027? Lantas, gimana nasib pembalap sebelum itu? Di antara adanya bencana, pasti ada harapan, Sob. Setidaknya itulah yang dimiliki oleh Juan Mir. Juan Mir, mantan juara dunia MotoGP bersama Suzuki tahun 2020, mengalami hari-hari yang rumit di Honda. Sejak integrasi paksa setelah Suzuki mundur dari balapan Grand Prix, Mir kesulitan meraih hasil positif dengan RC213V. Ketika kontraknya dengan Honda mendekati akhir musim, sepertinya dia tidak akan memperbarui komitmennya dengan tim Repsol Honda. Terutama karena ada pilihan yang lebih menarik. Menurut laporan dari Sky Sport, Juan Mir secara serius mempertimbangkan untuk gabung dengan tim satelit dengan Trackhouse Racing yang dikelola oleh David Brivio sebagai kemungkinan tujuannya. Brivio, yang sebelumnya bekerja dengan Mir di Suzuki selama musim perebutan gelar 2020, baru-baru ini bergabung dengan perusahaan satelit Amerika Utara ini dan ingin merevolusi tim. Mir, yang secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Honda, tampaknya sudah siap meninggalkan Honda. Dengan demikian, dia bisa mengikuti jejak Marc Marquez dan juga melakukan transisi dari tim resmi ke tim satelit. Namun, bukan hanya soal Mir yang menjadi incaran anak buah Aprilia. Trackhouse di bawah manajemen Brivio tidak hanya menargetkan Mir, tapi juga Alec Prince dan juga Joe Robert. Yang terakhir menjadi pilihan yang sangat menarik bagi struktur Amerika Utara yang ingin mengintegrasikan pembalap Amerika ke dalam kategori utama pada Aprilia. Nah, perubahan tersebut tidak hanya menyangkut Mir, karena Raul Fernandez dan Miguel Oliveira yang saat ini berada di Trackhouse juga dapat mempertanyakan posisi mereka dalam dinamika pembaharuan tim ini. Nah, seiring berjalannya musim, Juan Mir mendapati dirinya berada di persimpangan penting dalam karirnya, dengan peluang untuk meninggalkan tantangan yang dihadapi di Honda untuk menyambut babak baru yang berpotensi lebih menjanjikan bersama Trackhouse Racing.